Ricky datang ke kantor Andin dan menawarkan kerjasama untuk mengungkap kasus kecelakaan yang mengakibatkan Keisha meninggal. Andin tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ricky karena Ricky dan Elsa ada hubungan yang sangat serius. Ricky ketika datang ke kantor Andin juga kaget karena di sana datang juga Amar Mahendra. Ricky semakin penasaran dan ingin tahu sebenarnya Amar Mahendra berpihak pada siapa, karena selama ini Andin dan Amar Mahendra sedang ada perseteruan tentang hak asuh Rena. Nantinya Ricky akan menanyakan kepada Elsa apakah Amar Mahendra menjadi pengacaranya Elsa ataukah menjadi pengacaranya Andin. Nantinya Elsa juga kaget dengan pertanyaan Ricky tersebut. Kenapa Ricky sampai tahu kalau Andin dan Amar Mahendra ketemu? Dan Ricky mengatakan bahwa Ricky datang ke kantornya Andin dan menjelaskan bahwa dia adalah ayah biologis Keisha. Elsa semakin marah dan tidak fokus dengan pertanyaan Ricky.